اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Tarmedi dari Kabupaten Kuningan, selamat datang Pak, ya Pak rombongan serta pengantin, calon pengantin, selamat datang di Desa Bojonglor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Karena atas izinnya kita semua bisa hadir di tempat ini, yang sebentar lagi kita bersama-sama akan menyaksikan acara yang sangat sakral sekali, akad nikah antara Ananda Megi Tristisani dengan Adinda Laras Asokawati. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam, junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum acara sambutan-sambutan dimulai, terlebih dahulu saya atas nama petugas pencatat pernikahan dari Desa Bojonglor yang kaitannya dengan pendaftaran nikah, Pak Ibu ya. Pendaftaran nikah itu minimal setengah bulan sebelum pelaksanaan hari hajat sudah tercatat di terdaftar kantor pusat agama Kecamatan Jamblang, Pak ya. Jangan sampai dadakan, karena dalam waktu setengah bulan itu nanti kedua calon mempelai mendapatkan undangan untuk divalidasi datanya, cocokkan namanya, nama orang tuanya, tanggal lahirnya dan lain sebagainya. Dan nanti pas pelaksanaan akad nikah bisa langsung dicetak, Pak ya. Kayak ini Mas Megi sudah hadir ya, Pak ya, di kantor pusat agama Kecamatan Jamblang, dan buku nikahnya bisa langsung dicetak. Pada acara wali matul harus pada pagi ini akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pembacaan kalam ilahi, acara yang keempat yaitu acara pemeriksaan berkas, dilanjutkan dengan ijab dan kabul, acara terakhir doa penutup. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma pembatani oleh dua insan, Ananda Medi dari Kabupaten Cirebon, juga dengan Ananda Laras. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah, yang mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk selanjutnya, perkenankan pada kesempatan hari ini saya mewakili keluarga besar mempelai pria. Yang pertama, saya mengucapkan, menghaturkan salam silaturahmi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada keluarga besar besan saya, Bapak Pendi sekeluarga. Yang mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bukanlah pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Putra terbaik saya, Arjun, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Saya serahkan kepada Bapak Pendi, yang mana pada hari ini adalah hari yang telah kita bicarakan, hari yang telah kita janjikan. Untuk selanjutnya, bukan hanya putra saya yang akan saya serahkan, namun ada beberapa hal yang berkaitan dengan tadi yang dibawa oleh keluarga saya. Itu juga mohon kiranya diterima, banyak sih tidak, tapi mudah-mudahan
dapat bermanfaat untuk mewakili, untuk menjadi bekal awal berumah tangga putra-putra kita yang sebesar-besarnya. Atas kehadiran kami tentunya sangat merepotkan, melelahkan Bapak Pendi sekeluarga. Untuk itu kehadiran kami sekeluarga di sini sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak banyak yang akan saya sampaikan untuk mewakili keluarga mempelai dari Bapak Tarmedi sekeluarga. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahim dalam rangka kita bersama-sama untuk menyaksikan akte nikah, yaitu saudara Megi dengan Ananda Laras. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami atas nama keluarga Bapak Pendi, yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasti di sana sini terdapat kekurangan, dan atas segala kekurangannya kami mohon maaf dari lubuk yang paling dalam. Merasa berbahagia dan merasa bersyukur kepada Allah SWT sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bahwa pada hari ini kita dapat berjumpa, dapat bertemu, yaitu dari kedua keluarga Bapak Medi dengan Bapak Panar Pendi. Syukur alhamdulillah dan penuh rasa kebahagiaan. Dengan kebahagiaan dan bersyukur pada saat ini, semoga menjadi modal ke depan untuk bersama-sama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Harapan kami sekeluarga bahwa seperti tadi, yaitu kita semua telah menyaksikan, dan kami mohon iringan doa restu dari segenap keluarga, kemudian dari segenap para hadirin keluarga yang menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.